Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta. Mundurnya Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Surakarta menuai banyak pertanyaan sejumlah pihak. Mundurnya Gibran ini juga direspons oleh PDIP yang dulu mengusungnya sebagai orang nomor satu di Solo. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Dedi Yefri Sitorus, menilai keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya aneh lantaran baru dilakukan sekarang. Dedi pun heran mengapa keputusan itu tak dilakukan Gibran ketika masuk masa kampanye Pilpres 2024. Pasalnya, menurut Dedi, Gibran semestinya menuntaskan pekerjaannya di Solo menjelang akhir jabatan. Oleh karenanya, Dedi pun mempertanyakan motif Gibran baru mundur dari wali kota Solo. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke DPRD Kota Surakarta Selasa 16 Juli 2024. Pengunduran diri Gibran ini dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih pada pemilu 2024.